Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di mawatin ijabatud du'a. Waktu dikabulkannya doa. Itu pada hari Jumat. Kemudian selesai asar sampai tenggelam matahari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Iltamisu as-sa'ata allati fi yaumil jum'ah fi thalathi mawatin." Carilah waktu mustajab itu pada hari Jumat pada tiga tempat. Pita nali telu tengkuk niki. Yang dua mungkin sudah lewat, tinggal satu sekarang ini. Yang pertama disebut oleh beliau, ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syams, antara terbit fajar sampai terbit matahari, hari Jumat tadi. Kalema. Maka lihat para hadirin, disebutkan dalam hadis yang sahih, afdalus salah indallah azza wa jalla salatul jama'ati sabihatul jum'ah au fajrul jum'ah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling afdal adalah salat berjamaah pada pagi Jumat. Arak ke lolos mana subuh ini berjamaah? Kalau lolos dia rugi besar. Kenapa? Lolos salat yang paling afdal secara mutlak. Satu. Yang kedua, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, waktu yang kedua tempat kita mencarinya adalah wa ma baina an yanzil al imam ila an yukabbir. Selesai khutbah sampai takbir. Yang ketiga, wa ma baina salatil asri ila ghurubis syams. Selesai salat asar sampai tenggelam matahari. Niki waktu mustajab para jamaah. Waktu mustajab. Ya. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mudah-mudahan kita niki diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan diterima amal ibadah.